Sejarah kereta api Sumatera Barat tak dapat dipisahkan dari ditemukannya batu bara Ombilin. Jalur kereta api stasiun Padang Panjang bersejarah ini merupakan bagian dari Ombilin Coal Mining Heritage atau disebut juga dengan OCMH. Jalur kereta api ini yang menghubungkan stasiun Padang Panjang ke stasiun Sawalunto. Uniknya, jalur Padang Panjang ini merupakan jalur pegunungan dengan gradien ekstrim, sehingga harus menggunakan rel bergerigi dan jembatan tinggi. Dulunya stasiun ini merupakan stasiun jalur utama untuk pengantaran batu bara dari Ombilin. Stasiun kereta api bersejarah Padang Panjang.